Nagita Slavina kepergok genit sama Ustaz Denny Slim, Raffi Ahmad auto ngegas, lihat kelakuan dia. Keseruan acara Saurans yang dibawakan oleh Denny Cagur, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina, baru-baru ini kembali mencuri perhatian. Saat mengundang bintang tamu Ustaz Denny Slim, interaksi lucu antara Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mampu membuat penonton terhibur. Pasalnya, Nagita Slavina terlihat sangat excited saat berjumpa dengan Ustaz Denny Slim, hingga membuat sang suami, Raffi Ahmad merasa heran. Saat Ustaz keturunan Tionghoa itu datang ke acara, dengan sigap wanita yang akrab disapa Gigi itu langsung menyambut dengan sangat antusias. "Ini Pak Ustaznya, Pak Ustaz apa kabar? Sini duduk, sini Pak Ustaz," ucap Gigi, karena terlalu terpana dengan sosok Ustaz Denny Slim yang ganteng, Nagita Slavina sampai terlihat seperti salting. Kendati demikian, dengan berani ibu dari Rafathar dan Rayanza itu ingin duduk di dekat sang Ustaz hingga membuat semuanya heboh. Hanya saja, ia langsung kena teguran dari suaminya, Raffi Ahmad. "Kamu nggak boleh genit begitu," ucap Raffi terlihat cemburu. Gigi pun menegaskan bahwa dirinya tak genit dan centil ke sang Ustaz. Raffi pun menyuruh Anwar Bab untuk menjaga Nagita Slavina agar tak genit. "Bukan muhrim bu," celetuk Anwar mengusir Nagita yang ingin duduk sebelahan Koh Denny Slim. Melihat tingkah istrinya yang seperti itu, Raffi Ahmad hanya bisa mengelus dada. Ia pun dengan spontan membuat celetukan. "Kalau aku di depan TV tuh hanya gimmick, loh. Kalau dia enggak, lihat kelakuan dia," tutur Raffi Ahmad ngegas.